Quentin Somerville, seorang jurnalis BBC yang bertugas di Timur Tengah, tertawa saat sedang siaran langsung. Jurnalis itu tertawa karena tak sengaja menghisap narkoba yang dibakar. Meski video ini sudah disimpannya sejak 4 tahun yang lalu, Quentin Somerville akhirnya menyebarkan rekaman video itu di situs berbagi video. Ketika hendak melaporkan pembakaran barang bukti narkoba berupa heroin, hasis, dan opium, ia tidak sengaja menghisap uapnya. Seperti terpengaruh, dirinya tertawa terkekeh di hadapan kamera. Ke arah kamera, Somerville mengatakan 8,5 ton heroin, opium, hasis, dan narkoba lainnya dibakar di belakang saya. Namun dirinya tidak kuat menahan tawa akibat pengaruh narkoba. Behind me is 8.5 tons of heroin, opium, hashish, and other narcotics.